Ini sarang burung walet, bro. Hai, walet dua sudah. Masih basah, belum dijemur. Jemur. Dijemur aja kering. Enggak ada kardus sendiri. Oh, sarang burung walet, bro. Oh, sarang sarang burung walet ini kemarin masuk ke kandang. Ini sarangnya nih. Yuh, tuh. Banyak ini, ada 1,5 kilo ini. Lebih. Iya. Ini berapa lantai yang dipetik? Yang di atas. Oh, yang di atas. Ini burung apa? Ini burung apa nih? Kayak burung walet. Oh, di bawah alis juga ya? Apa ini? Iya, kan liur. Ini burung walet tuh. Sarang burung walet, bro. Mirip. Iya, bunyinya ya begini ya. Bau ikan. Iya, bau ikan. Iya. Dia makan ikan kalau serangga. Serangga. Oh, sarang burung walet. Ini dia tuh. Dia kalau direndam dicuci sama dia pengolahannya. Bersih kalau dia di. Iya, jadi belum tuh cairan mungkin. Umur nih burung ini sekarang. Ya iyalah, mau sampai begini. Punya. Jarang yang punya gini lah. Nempel begini ya, ini Pak ya. Iya, tembok. Iya. Oh. Itu sarangnya dia. Begitu. Nah, ya gitu tuh. Ya, nih, tembok ya. Ini kok nih. Saya lambat pot ini. Lagi gini gitu. Oh. Lagi gini. Iya, iya. Iya. Wah, wadah. Juragan sarang burung walet. Dekatnya bisa dengar. Nah, gini. Jauh ini, Git. Kong. Oh. Dekatnya. Panen. Panen burung walet. Tapi perlu kesabaran dan iman. Dan hati yang harus bersih dan lurus. Enggak boleh sirik, dengki. Harus baik sama orang. Ini baru bisa. Baru bisa. Menghasilkan sarang burung walet. Tidak. Oh, Allah. Ya, mantap dah, Kong, dah. Sungguh. Oh, Allah. Dari dulu tahun-tahun berita di TV dan zaman TV sendiri. Dengar kabarnya doang ya. Iya, eh. Ternyata begini bentuknya. Nah, kalau nggak ke Pariaman, nggak bakal lihat sarang burung walet. Gimana mau lihat? Satu ini dia orang tuh buat obat tuh digituin, dibuat obat apa? Ini nempel gini nih tuh. Iya, di dinding dia tuh begini. Ini nggak boleh hancur ini. Iya, ada bulu-bulunya. Ini nggak boleh hancur gitu tuh, dia nempel tuh. Nanti dia bertelur di sini. Di dinding. Dia orang makan serangga, bobo.